FL yang baru. Ini FL-nya. FL-nya yang ini. Ya wis. Sudah enggak fresh. Iya, bener. Bener, Anda enggak fresh. Kan ke kompres toh. Bener toh? Ke kompres. Jadi ini FL yang ke kompres. Jadi tahu hukumnya compressor ini CPLQ wes. Anda lihat ini ada FL tapi ke kompres CPLQ. Semacam kayak gitu loh. Ya, CPLQ yang di yang kuat kan di pre compressionnya sama last compressionnya. Iya. Kan yang kuat kayak gitu. Bener. Jadi yang kuat itu yang ini dan that one yang ini. Kita lihat ini reject di mana ini? Kita lihat ini reject di mana? Kok nyampe ya? Jari sopo, pasti ada clue loh. Oh, that one. Di sono. Di sini toh? Pasti ada clue. Kompres. Kita punya ini. Ini the last compress loh. The last compress. Ini kalau kita ngomongin ini, kalau kita ya ini adalah breaking last break terakhir. Ini adalah break terakhir dari compression yang ini. Tapi yang disebut compression itu sebenarnya ini sampai ini loh teman-teman. Ini that one. Ini kalau ngomongin ini ya ini in the middle sih. Ini in the middle of compression. Kalau mau dicartingin, okay. Kita punya zona besar, harga dari atas ke bawah broken, retracement, first retracement, dan broken, second retracement, sambil ngompres, lalu drop, lalu just drop, di sini ada kecil tapi in the middle drop. Down ini kayak ini kekecilan Pak D ya tak besar. Oke, okay. Ini FL kita FL kita yang ini tapi di ekstrimnya di bau kiri udah ke kompres bener. Di sini ada middle zone. Di sana break risk retracement back to there. Ini zona compress down there. Itu temanku. Jadi compression itu tidak benar-benar clear sebelum bahu kirinya ketik. Wes. Clean ya. Tadi di awal kenapa saya mau gambar compression ada bahu kirinya di tiap swingnya. Ini percaya atau enggak? Ini masih ada order di sini. Serut. At least there. Masuk MBL. Iya. Jadi kalau Anda mau entry stop lossnya sebenarnya ada di sono. Di sini. Di sini stop lossnya. Ini entry Anda ya. Oke, saya kasih. Ini entry Anda. Stop lossnya di sono. Bukan di sini. Jadi kompresinya itu hanya ini sampai ini. Ini sampai sini. Compression salah satu syarat compression itu MPL dari bahu kiri sebuah swing di compression itu harus ketik. Jika enggak ketik, oke, ini di marking gini. Well, ini ya mungkin compression di tahun-tahun besar. Cuman dalam skala ini masih nggak clear loh. Ini masih belum clean. Ini apa? Samar. Oke. Ini masih belum clean sebenarnya dari compression ini. Adik-adik, gimana perkembangan akun Vlog Forex? Masih proses ya. Untung bisa nemu lagi channel Mbak lagi. Oke, thank you teman-teman sudah merindukan channel saya.
Oke. Okay. Oke. Okay. Anda masih bingung, wes. The pure compression itu ini sama ini, hanya dua buah swing yang ini compressionnya. Shoot, 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 shoot. Ini ambil. Di sini memang ambil, tapi enggak ambil di ekstrim. Di sini ada bahu. Gambar lagi, wes. Drop. Ada bahu kiri. Spike that drop. Yes, kayak gini. Compressionnya hanya dibuat dari dua buah swing high, swing high, swing high, swing, swing gitu. Di sini masih fresh. Rejection Anda itu ada di sini. Rejection Anda itu ada di sini loh, ada di sini. Kemungkinan ada andil dari SR flip yang ini. Wes, SR flip yang sono. Di sini saya lihat tadi ada SR flip. Cuman kalau kayak gini jangan terlalu dibuat ribet. Just put SL di sini. SL di sini, T entry di sini. That one. Transinton trading saya lebih Karean Sinten trading saya jadi lebih berkat ilmu. On ilmu itu enggak ada yang klaim, teman-teman. Ilmu itu enggak ada yang klaim, itu bebas. Lomba channel Vlog Forex kemana? Ke hack. Sangat disesalkan. Bahkan ini email saya berubah jadi email @vlogforex@gmail.com itu berubah. Itu berubah. Bahkan saya enggak bisa login lewat YouTube dari channel itu. Sudah komplain dah ke apa? Pihak YouTube. Komplain. Udah saya kasih report. Dan mereka juga sudah mendeteksi bahwa sudah ke-hack sih. Di-hijack. Jadi di sini ada teman-teman yang melihat sehabis kemarin streaming terakhir di Vlog Forex itu, apakah di channel Vlog Forex ada yang posting video-video aneh? Enggak ada jawab video itu. Ethereum. Tiba-tiba saya posting Ethereum. Iya. Nah, itu. Kemarin saya, Pak, lihat tadi. Dan diblokir. Malah itu live, Mbak. Live Ethereum. Live Ethereum. Kalian ada anu, kalian ada yang komen? Live dan nama channel berubah. Nama channel saya jadi apa? Berubah, Mbah, nama channelnya jadi Ethereum V2 gitu. Oke, okay, good. Di tempat good saya hilang, Mbah. Apa? Di tempat saya hilang, Mbah, total. Gak ada channel Vlog Forex. Di search pun gak ada. Iya, apa just total block apa kayak is just saya itu enggak bisa akses Gmail dari vlogforex@gmail.com sampai sekarang. Akses akunnya saya bisa melihat Google Drive bisa. Tapi enggak bisa akun ke Gmailnya enggak bisa, Mas Yan. Ke Gmail dan ke YouTube enggak bisa. Ya kita lihat aja. Ini asem tenan nih. Aduh. Dasar rezeki itu asik. Ngobrol sampai suka deh. Oke, ini udah ada yang dapat sesuatu dari sini. Jadi perhatikan compression itu jadi zona yang sangat penting ya, karena decisionnya bisa berpindah ke sono. Nangkep, Mbak. Oke, nangkep. Jadi untuk entry saya itu gimana, Mbak, lupa deh. SL di situ kurang tepat deh. SL-nya di mana? Di sini. Ya, kurang tepat, Mbak. Well, tepat aja sih. Karena ini kompresnya juga jaraknya dikit banget kok. Dikit banget. Ada streaming Ethereum terus hilang. Saya nggak tahu ya sampai berapa lama.
cuman klik YouTube. Ini 61 orang yang nonton cuman, aduh. Okay. Channel YouTube, oh no no, channel Anda, channel Anda, channel Anda. Hampir 500 subscriber. Oke, okay, thank you. 500 subscriber. Ini ada video-video yang belum saya launching kemungkinan. Kelola video di sini. Iya, masih ada yang private. Oke. Saya Fulda Trenggalek, salam kenal. Terima kasih ilmu selama ini. Oke. Dan saya juga berterima kasih pada Tuhan karena Dialah sumber ilmu. Gini ya teman-teman, apa kalau saya nyerocos kayak gini, banyol kayak gini itu enggak kerasa ya kayak gitu ya. Kayak keluar gitu. Terkadang heran loh, saya bisa membuat ratusan video yang kayak gini. Itu terkadang kayak mengalir gitu aja. Dan terkadang saya juga belajar dari apa yang saya katakan loh. Jadi itu sebenarnya bukan dari saya kalau memang good. Jadi yang hebat itu bukan saya. Enggak ada. Kehebatan itu enggak ada. Oke. Okay. That one Anda bener, sip. Anda nangkep fake out ke sini toh? Ke fake out sini. Dia juga 3D-nya kayak gitu. Jika ada decision yang bagus, jerak ke atas. Cuman ya jangan terlalu concern ya. Jangan terlalu concern oh harus di sini gitu. Oh ya itu. Itu entry Anda jadi di swing yang ini. Bahas psikologi mengenai engulf bisa dijelaskan, tapi for now saya mau istirahat dulu. Oke. Kupo galam Mas Haryanto. Haryanto. Tulungagung. Haryanto, Anda Haryanto yang ACDC itu ya? Nge-share ke teman-teman yang pemula forex malah dihack. Aduh, ya wis. Ya memang ya mau gimana lagi? Gitu kan. Ya jadiin pelajaran aja untuk saya juga dan kalian semua. Jadi security-nya akun kalau bisa dibanyakin ya, karena jadi acuannya di time berapa, Pak? Enggak ada acuan time frame, teman-teman. Enggak ada acuan time frame, wes. Kita lihat time gini loh. Anda spare-nya itu contoh 3 jam per hari. Wes. Nah, ini kalau di gold, kalau di UKAT itu kira-kira hanya kira-kira aja, wes. Hanya kira-kira aja. Di time frame berapa? Yo wes, scalping. Anda scalping. Gitu. Untuk time frame lihat dalam skema skala ini, zona-zona ini terlihat jelas di time frame berapa gitu aja. Saya enggak ada acuan time frame. Kemarin kan Pak D apa sebelum kita ke press action kan kita harus filter dulu zona-zonanya. Yes, filter M1 weekly. Itu jawaban untuk pemula. Jadi kalau pemula ngomong wah time frame di mana bla 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 ya wis lah diatur. Sebenarnya enggak ada aturan time frame. Karena saya melihat Anda sudah ya bisa ya melihat SRSD yang kemungkinan clean bagus MPL sudah ada. Jadi saya kasih jawaban yang memang saya lakukan. Kalau newbie dikasih kayak gitu itu bingung. Itu bingung. Mereka akan bingung. Karena rata-rata lihat acuannya time frame candle, apalagi kalau di time frame M15 trennya gini, belum tentu di H1 gini. Semakin saya belajar price action, konsep itu kayak kurang terlalu logis. Di sini teman-teman ada yang menganggap itu sudah enggak terlalu logis. For me ya gitu deh. Wes, enggak ada acuan time frame. Cuman why di time frame history itu monthly dan weekly? Loh Pak, bukankah itu acuan time frame juga Pak? Gini loh, kita lihat history sebanyak mungkin.
Anda bisa, oke, lihat acuannya di time frame H1 gitu. Untuk lihat seluruh histori kan enggak bisa, kan kita kesulitan. Wes. Ya wes berarti manly time frame paling besar. Gitu. Jadi lepaslah ya, dari konsep ya, time frame. Kemarin Mbak De yang analisa kan yang USDJIF itu kan. Intraday. Kan acuannya itu nge-break blockingnya. Nge-break blocking terus ketemu MPL entry di situ yang USDJIF kemarin. Iya, iya, iya. Oh, USDJIF. USDJIF. M16. Ya di TFM Daily yang harian kemarin. Asik ya. Ini kan ketika hampir kesini kan saya kasih APR-nya. Ayuli, Ayuli. Ya, ya kan di sini kan? Wes. Mulainya dari TFM Daily kemarin. Acuannya kalau saya. Ah. Gak deh buka Daily. Ya karena di chart itu kalau di chart jelasnya H4 mungkin saya share-nya H4. Itu wes jawaban final saya enggak ada acuan time frame. Time frame menurut saya hanya kayak controller di zoom. Itu loh kayak di kamera di lensanya itu kan ada zoom in zoom out itu loh. Kalau di sekian sudah dapat ya wes gitu. Anggap Anda fotografer wes. Fokus kayak itu, main fokus bla 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 bla. Jadi enggak ada acuan harus kan enggak ada. Yang penting di situ terlihat clear, beautiful dan oke okay entry. Bahas secara roadmap Pak De. Ah, please. Di sini sudah saya share banyak, nanti Anda muntah-muntah. Besok ya. Kapok kue editor. AdSense dari Vlog Forex itu ke editor. Wes. Oke, thank you teman-teman. Ini sudah malam. Besok kita mulai jam 7-an ya. Mungkin jam 7 kayak ini tadi. Cuman ada seorang bidadari yang menunggu di ranjang. Saya enggak mau melewatkan hal itu. Saya juga lelaki. Thank you teman-teman. Di sini mungkin live interaktif tanya jawab kayak gini ada enggak yang lain yang live interaktif yang panjang kayak saya? Ini terpanjang loh. Belum nemu sih, Wadi. Oke, thank you semuanya. Thank you semuanya ya. Minimkan risiko. Oke, minimkan risiko. Plak. Mas. Mbak. Good night, Mbak. Apa? Piye apa? Good night. Oh iya. Good night, Mbak. Eleh ke Inggris. Oke, thank you teman-teman atas simpati kalian. Thank you. Asik banget. Terima kasih selalu. Oke, thank you. Sugeng dalu, Mbah. Oke. Sugeng dalu. Thank you. Ini saya N. Sehat selalu buat Pak D. Amin, thank you. Dan sehat semua untuk kalian. I love you.